Oke, aktivitas pagi ini di tim Kenwood. Ini jemur-jemur player baru cabutan. Burung muda ya, Mas Eko sama Mas Suri. Untuk Mas Suri, geberan nambah nggak nih Mas Suri? Sudah dimandatkan geber apa lagi nih Mas Suri? Selain yang kemarin viral, nanti tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Jadi di tim Kanut ini pagi sudah dibersihin semuanya. Perkandangnya pun sudah rapi. Untuk ukuran kandang mungkin banyak yang nanya nih. Untuk tinggi 160. Nah ini tingginya ini. Ini terus untuk kelebaran ini ke sini itu 1 meter. Terus untuk panjang kandang wartel ini itu 2 meter. Oke, tinggi 160. Lebar 1 meter, panjang 2 meter. Oke. Diamannya begitu. Ini burung baru semua. Dan ini enggak selalu terekspos ini. Masnya ini tuh. Kan? Senyum-senyum masnya. Oke. Dan di era 2021 ini warnanya enggak selalu megan ini. Variasi baru. Ada yang begini. Tritis. Belum. Ada berapa ekor ini, Mas Suri? 14. Muda ya? Angkatan muda ada 14 tuh. Belum yang dijodoh, belum dijodohin itu masih banyak. Dan ini yang inti di sini nih. Nah. Masih dalam tong, kandang bersih. Untuk pakan bisa dilihat tuh.
ada beras merah, jagung, millet, terus yang hitam itu bahasa di sini cewawet sih biasanya itu, terus asinan itu satu, yang bulat itu. Saya ulangin lagi, kandang untuk tinggi 160, lebar 1 meter, panjang 2 meter. Oke, akan jadi seperti itu. Seperti itu. Kebetulan lagi ada tamu. Player-player muda. Mungkin sobat ini belum banyak yang tahu nih, di pepohonan ini kuburan banyak burung legenda di sini nih, di tempat Mas Junet ini. Oh, di sini, di area sini, dari yang terbaru Kenwood dan dulu Yes, semuanya di sini. Nah, kan tempatnya biasa aja. Bapak Kenwood nih, tuh yang pengen tahu masih produktif bapaknya Kenwood. Dan di sini piikan semua itu mungkin sebagian aja nih di sini nih. Ikan era 2021.
Oke, itu semoga bisa menjadi penyemangat untuk sesama hobi. Jadi di hobi ini kalau kita tekunin dengan maksimal, telaten, ulet, itu hasilnya tidak akan mengkhianati. Oke, sukses selalu untuk sobat Beben setia, setia Beben. Salam untuk sobat semuanya. Sukses selalu sobat.